Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, semoga saja kali ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar cara menanam semangka dari biji di politik, dari awal penyemaian hingga pembesaran. Sebelum lanjut, sahabat, teman-teman semua, ada baiknya subscribe dulu agar channel ini tambah maju ke depannya. Aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video kami yang baru. Bila bermanfaat, silahkan like, share, and komen. Dengan keterbatasan lahan, kita pun bisa menanam semangka di rumah sendiri, maupun itu di polybag atau di dalam pot. Baik sahabat, bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan kita siapkan dahulu seperti berikut ini. Pilihlah buah semangka yang bagus, besar, dan sudah matang. Kemudian buah semangka dibelah menjadi dua bagian. Biji semangka dipisahkan satu persatu ke dalam wadah. Kemudian biji semangka dicuci dahulu menggunakan air bersih. Kemudian disaring dahulu untuk mulai penyemaian. Siapkan juga media semai dalam polybag, bisa itu kokopit, sekam bakar, atau kompos organik. Dan kali ini saya menggunakan kokopit. Letakkan biji semangka satu persatu di atas media dan usahakan jangan terlalu berdekatan, dan ditutup kembali menggunakan media kokopit. Kemudian media disiram menggunakan air agar menjadi basah. Inilah hasilnya setelah 5 hari dari awal penyemaian.
setelah 7 hari. Sahabat, sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.